mesti memberi penekanan kepada perjuangan minda dan memperhebatkan lagi perkhidmatan kita di peringkat akar umbi. Jadi dengan adanya kelulusan yang telah pun menjadi kenyataan, keputusan yang dibuat oleh perwakilan, sebagaimana saya kata, cita-cita kami untuk mengarus perdanakan kepimpinan wanita UMNO dalam parti induk itu bermula daripada cawangan ke bahagian dan insyaAllah ke negeri dan sudah semestinya di peringkat tertinggi menjadi kenyataan. Yang menjadi realitinya sekaligus lebih kurang 22,000 pemimpin wanita di peringkat akar umbi akan masuk ke medan arus perdana politik. Sekaligus lebih kurang 22,000. Selepas ini kita akan bekerja dengan kuat dan kepada saya ini adalah langkah pertama di dalam perjalanan kita bersama mencapai sekurang-kurangnya 30% daripada wanita mesti ada di tempat buat keputusan.